Terkait dugaan perusakan hutan adat yang dilakukan perusahaan asal Salatiga, Polres Salatiga terus melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Mediasi sudah dilakukan sejak Kamis lalu, namun hingga saat ini belum ditemukan titik temu antara warga di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan pengusaha tambang emas asal Kota Salatiga berinisial NN. Kapolres Salatiga KBP Yuni Novita Sari menyatakan saat ini langkah-langkah mediasi sudah dilakukan pihak kepolisian. Namun belum terjadi kesepakatan. Kapolres berharap permasalahan ini tidak meluas dan segera menemukan titik temu bagi kedua belah pihak. Benar bahwa Polres Salatiga saat ini sedang memediasi uh, adanya kasus yang terjadi antara saudara Martin dengan saudara Nico. Uh, untuk pokok permasalahannya kan tadi rekan-rekan sudah tahu sendiri uh, bagaimana kronologi kejadiannya dan lain sebagainya. Nah saat ini langkah-langkah mediasi yang sudah dilaksanakan oleh Polres Salatiga ini e, sudah kita lakukan dua kali mediasi di Polres Salatiga dan ternyata sampai saat ini e, belum diperoleh adanya kesepakatan. Jadi dalam tanda kutip yang mediasi masih belum berhasil. Kita berharap tentunya masalah ini tidak meluas. Jadi langkah yang kami lakukan dari Polres ini semata-mata kita ingin menjaga keamanan dan keadilan bersama antara kedua belah pihak dan diharapkan semuanya merasa aman, adil, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Kami mengharapkan uh, semua, termasuk rekan-rekan wartawan, ini bisa menjaga kondisivitas kamtipmas di wilayah Kota Salatiga, agar tetap damai, aman, dan sejuk. Gitu ya, rekan-rekan wartawan, terima kasih. Sementara itu, kuasa hukum mengusaha tambang emas asal Kota Salatiga, NN telah menyampaikan aduan ke Polres Salatiga atas tuduhan intimidasi yang dilakukan warga kepada keluarga NN. Aduan investor tambang dari koperasi Bana Lintas Nusantara tersebut disampaikan karena NN merasa tidak nyaman, rumahnya sempat didatangi warga sejak tanggal 17 Juni lalu. Adapun atau uh, laporan yang akan kami laporkan ada beberapa. Sudah kami identifikasi berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, maka kami berpendapat dan berpandangan bahwa insiden itu telah mengakibatkan berimplikasi pada dugaan tindak pidana. Karenanya, klien kami, sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional, harus melaporkan itu untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara. Seperti diketahui, puluhan warga dan mahasiswa asal Papua mendatangi Polres Salatiga untuk meminta mediasi terkait dugaan perusakan hutan adat yang dilakukan perusahaan asal Salatiga. Akibat penebangan hutan yang diduga tanpa izin mengakibatkan banjir dan longsor mengancam tanah di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Hendro Teguh, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah.